Pemirsa, kita awali iNews malam hari ini. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam hitungan menit, motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko, busana berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Aksi pelaku pencurian sepeda motor di sebuah toko busana di Kampung Rawa Kalong, Jalan Setia Mekar, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku berjumlah dua orang dengan berboncengan motor terlihat mengamati situasi. Saat kondisi aman, kedua pelaku langsung memutar arah dan menghampiri motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko busana. Dalam hitungan menit, motor korban berhasil dibawa kabur oleh kedua pelaku. Pemilik kendaraan sempat melihat dan berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Enggak sih, enggak curiga apa-apa, soalnya saya di dalam ya. Tiba-tiba tuh orang naikin motor orang tua saya aja. Motor itu dalam keadaan kunci stang? Kunci stang. Lubang magnetnya enggak ketutup? Kenapa? Lubang magnetnya enggak ditutup? Enggak di-lock biarnya. Sementara menurut pemilik toko, kejadian pencurian motor di wilayah tersebut sering terjadi dan warga berharap kepolisian bisa segera menangkap para pelaku. Wah, di sini sih udah cukup sering ya Mas untuk kejadian kehilangan motor. Kebetulan habis dari sini hari Minggunya itu dengan jam yang sama di pom bensin Kampung Bulu itu juga ada kejadian di jam yang sama ya dengan target operasi motor yang sama. Pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Tambun dan kini kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.